kalau kita memakai argan oil sebelum make upan, itu bikin makeup kita jadi balik lagi di channel YouTube aku, Henzy. Jadi di video kali ini aku mau nge-review skincare rutin aku yang belakangan ini aku lagi suka banget pakai, yaitu argan oil. Ini dia argan oil yang aku lagi suka banget pakai, itu dari Argafel. Kecil banget tapi ini multifungsi banget. Jadi aku mau share ke kalian semua manfaat dan apa sih argan oil itu sendiri. Oke, bagi kalian yang baru dengar argan oil atau minyak argan itu apa sih? Jadi argan oil itu adalah minyak yang berasal dari ekstrak biji pohon argan yang hanya tumbuh di dataran Maroko aja. Argan oil ini tuh udah dijadikan kayak semacam skincare rutin oleh wanita-wanita Maroko di sana itu sudah sejak zaman dahulu kala gitu. Jadi udah nggak heran lah kalau kulit-kulit cewek-cewek atau orang-orang di sana itu pada bagus-bagus dan pada awet muda karena mereka tuh udah pakai argan oil itu sebagai skincare rutin mereka sehari-hari. Apa sih kandungan dari argan oil ini sehingga kenapa kok bisa sebagus itu gitu hasilnya? Nah, jadi argan oil itu tuh mengandung vitamin A, vitamin E, dan itu kaya banget akan antioksidan, terus juga mengandung omega 6 yang bagus banget buat kulit. Terus apa aja manfaatnya? Nah, jadi argan oil itu tuh bagus banget manfaatnya tuh untuk perawatan anti aging. Itu kayak menghilangkan garis-garis halus atau keriput gitu. Terus bisa juga untuk ngilangin jerawat sama bekasnya sekalian. Bahkan argan oil itu bisa juga untuk digunakan sebagai perawatan rambut rontok. Jadi dia tuh cepet banget nemuin rambut yang udah rontok gitu, jadi akan semakin mempercepat tumbuhnya rambut-rambut baru gitu. Terus yang paling penting banget si argan oil ini tuh dia jago banget untuk menjaga kelembapan kulit, khususnya untuk kulit kering. Kulit aku ini adalah kulit berminyak, kombinasi ya, berminyak kering cenderung berminyak gitu, oily cenderung dry skin. Nah, tapi setelah aku pakai si argan oil ini tuh dia nggak bikin kulitku tambah berminyak atau tambah kering, jadi pas aja gitu. Pentingnya lagi, dia itu hasilnya jadi bisa bikin kulit menjadi glowing. Glowing ya, bukan minyakan ya, bukan berminyak, tapi kayak apa ya, kulit yang sehat gitu loh. Glowing natural aja gitu. Awalnya sih agak ragu juga karena kan namanya juga minyak argan oil gitu, walaupun apalah namanya tetap aja oil gitu kan. Aku pikir karena kulit aku berminyak juga itu pasti akan bikin kulit jadi tambah berminyak gitu. Ternyata setelah aku pakai yang sama sekali nggak tambah minyak, tapi jadi bener-bener kayak apa ya, ngepasin gitu loh, jadi lembab lembab aja tapi nggak berminyak, nggak juga kering. Itu aku udah pakai selama sekitar 1 bulanan, jadi udah tinggal separoh. Ini sengaja aku mau pakai dulu gimana hasilnya dan manfaatnya untuk kulit aku. Jadi aku mau bikin reviewnya setelah aku lihat langsung dan aku alami langsung apa sih manfaat dari si argan oil ini. Jadi si argan oil ini tuh aku pakainya 2 kali sehari, malam hari sebelum tidur dan pagi hari sebelum aku pakai makeup. Jadi ini juga nggak harus cuma argan oil aja, tapi dia bisa jadi pelengkap. Maksudnya kalian tetap bisa pakai skincare kalian yang lain itu, tapi argan oilnya duluan gitu. Jadi pakai argan oil dulu, habis itu baru skincare yang lainnya gitu. Kalau pagi harinya pakai argan oil dulu baru pakai skincare yang lain atau pakai makeup. Nah, jadi kayak gini caranya tuh gampang banget, cuma ditetesin aja kayak gini. Oh ya, dan ini tuh wanginya nggak ada sama sekali. Jadi nggak wangi-wangi minyak-minyak kayak yang lain. Itu benar-benar nggak ada aromanya sama sekali. Dan teksturnya tuh juga nggak yang kayak minyak banget. Dia kayak air aja. Ini kayak gini. Jadi
nggak terlalu minyak sih menurut aku, ini bagus aja gitu pokoknya. Jadi bingung sendiri deh mendeskripsikannya. Jadi cara makanya tuh aku langsung tetesin aja di kulit aku, dikit aja, nggak usah banyak-banyak karena dia cepet merata gitu. Kalau banyak-banyak mah jadi minyak kan. Nah kayak gitu aja, langsung di rata-ratain di bagian kulit. Begini kalau malam hari ya udah habis pakai argan oil ini bisa langsung tidur aja, atau mau ditambah skincare lain yang biasa kalian pakai kayak krim malam atau yang lagi perawatan dokter itu juga bisa dipakai. Tapi setelah ini benar-benar meresap itu sekitar 10 menitan gitu. Kalau paginya juga habis mandi gitu, saat kulit itu masih lembab gitu, saat kulit masih lembab atau enggak setelah mandi atau cuci muka itu biasanya kalau yang sering pakai toner, nah pakai aja toner dulu, habis itu baru si argan oil ini. Setelah itu seperti yang tadi aku jelasin juga, didiemin dulu benar-benar supaya dia benar-benar meresap sekitar 10 menit, baru setelah itu pakai skincare yang lain. Nah kalau malam kan udah nih, misalnya habis langsung ini langsung pakai krim malam atau kayak gini aja udah. Nah setelah malamnya itu pakai argan oil ini, paginya itu waktu bangun tidur tuh langsung kayak lembab gitu, kayak apa ya, halus, kenyal, lebih kenyal dan lebih glowing, langsung glowing, bangun tidur itu langsung glowing gitu. Jadi kayak apa ya, lebih smooth banget, moist, pokoknya enak gitu kalau pagi harinya. Nah setelah itu, setelah mandi, aku pakein lagi argan oil itu. Kalau misalnya mau keluar rumah ya aku tambahin makeup. Kalau di rumah aja aku cuma pakai sunblock aja, misalnya kayak BB cream atau krim siang aja, ini langsung aku timpa aja. Tapi didiemin dulu kayak aku bilang tadi 10 menit sampai dia benar-benar meresap. Ini pengalaman, benar-benar pengalaman dari aku. Kalau kita memakai argan oil sebelum make upan, itu bikin make up kita jadi lebih sempurna dan tahan lama banget banget dibandingkan kita langsung aja pakai make up. Beda banget rasanya. Makanya aku suka banget pakai argan oil ini sekarang. Recommended banget si argan oil yang kecil tapi kayak akan manfaat banget. Nah kalau aku di rumah aja sih kayak gini aja. Udah deh, kalau kalian mau pergi tinggal tambahin makeup setiap kali makeup yang lainnya. Daripada langsung pakai krim pagi atau skincare yang lainnya tanpa argan oil ini, dan dia nggak berminyak, nggak kerasa berminyak, cuma kelihatan glowing sehat gitu aja. Intinya aku suka banget sama argan oil ini dan aku bakal pakai terus sebagai skincare rutin aku. Dan aku ini belinya di Shopee argan oil Argafel. Ini harganya Rp130.000, jadi kalian kalau mau beli itu cari aja di Shopee, itu banyak Argafel. Ini kayaknya belum ada KW-nya deh, jadi kalian nggak perlu khawatir. Dan harganya kisaran Rp130.000, paling rendah segitu yang aku tahu. Jadi kalau misalnya ada yang jual dengan harga lebih rendah, ya itu kalian harus hati-hati. Oke, segini aja review dari aku tentang argan oil ini yang biasa aku sering pakai sekarang ini sebagai skincare rutin aku. Semoga videonya bermanfaat dan sampai ketemu lagi di my next video. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.